Ya, kayak ada yang ngikutin kita. Nggak ada. Ya udah. Hey, tukang ojek. Ada tamu, Bab? Enggak. Ada. Jadi yang benar yang mana? Babab. Anto. Enggak ada tamu. Ojek. Ada yang mau ngojek? Iya. Cuman kan Bababnya lagi enggak bisa. Jadi orangnya pergi. Oh. Bab, Bibu kayaknya mau datang bulan deh ini. Bibu tenang aja ya. Nih, buat beli pembalut. Ini uang dari mana? Dari Babab. Ya Babab dapat uang dari siapa? Dari Allah. Bab, Babab udah seminggu lebih gak ngojek. Gak mungkin pegang uang. Ini uang siapa? Om Ojek. Uang Bang Ojek? Iya. Babab ngutang sama Bang Ojek? Iya. Kenapa sih, Bab? Babab, gak enak aja selama ini gak ngasih uang ke Bibu. Babab juga kepikiran kita makannya gimana. Kan beras habis, minyak habis, gula habis. Tadi Bapak ngechat, katanya Bapak mau ngirimin sembako. Jadi alhamdulillah, Bab, walaupun kita nggak pegang uang, paling nggak kita bisa makan. Alhamdulillah. Terus itu uangnya gimana? Ya udah, ini uangnya balikin lagi aja ke Bang Ojak. Bibu nggak mau, kita makin susah buat bayar utang. Ya udah. Babab telepon Ojak dulu. Bang, gua udah ngopi. Bang, apa? Saya mau nanya. Nanya apaan? Aki-aki di musola bagaimana? Udah hilang. Kok bisa? Gua doain. Berarti tadi makhluk halus? Kagak, bercanda. Tadi itu Babe, sekarang udah pulang. Berarti musolanya udah aman? Udah. Ush. Jangan ngomong mulu, bikinin kopi satu. Iya. Ya, halo. Jak, kamu udah di pangkalan? Belum. Masih deket rumah saya apa enggak? Masih. Kalau gitu, kamu putar balik ke rumah saya ya. Penting. Hush. Hop. Saya mau buka kopinya. Maaf, gua gak jadi beli. Ada yang nelpon? Enggak. Kamu? Saya mau lihat jam. Mau tahu ini udah sore apa belum. Kalau udah sore, saya mau ke laundry. Ambil baju, terus mandi. Sama, saya juga. Mereka bergerak, kita juga. Assalamualaikum, Tis. Waalaikumsalam. Om Ojek. Om Ojak. Ojek. Ojak. Oh. Oh. Jak. Jak. Ojak. Om Ojak. Ojek. Ih. Ojek gue. Kenapa gak lo pegang aja dulu? Kata Yuli. Belum perlu. Pegang aja, ntar juga perlu.
Kata Yuli, balikin aja. Ya udah dah, gua pegang ya. Makasih ya, Jack. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bab, udah dibalikin, Bab? Udah. Pegang aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Indah ada? Bunda lagi ke warung, mau nunggu. Nggak usah deh, titip salam aja. Bilang saya mau ngajakin Bunda arisan. Iya, nanti disampein. Tapi salamnya dari siapa? Buah. Oh, yang ngadain arisan Mbak Yuni. Iya. Bu Enda ikut nggak? Saya nggak diajak. Kalau diajak mau. Kemarin diajakin teman-teman saya nggak mau. Ya udah, kalau nggak mau ikut, ini berasnya. Buah ikut. Dipaksa. Jadi berapa? Beras 3 liter, 42.000. Uang pas ya. Makasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Pan? Pani? Bun? Bunda? Kamu habis dari mana? Kamar mandi. Bunda kenapa manggil? Heran. Kok pintu depan gak dikunci? Tadi ada ibu-ibu datang ngajakin Bunda arisan. Gak mau? Kemarin katanya mau. Tapi jauh kalau sama teman-teman Bunda. Nah ini kan sekarang udah deket, gak mau juga. Kalau menurut Bunda, arisan itu gak ada manfaatnya. Cuma tempat buat gosip, gak bagus. Nambah dosa. Tapi dari arisan, Bunda bisa ngajak ibu-ibu buat masuk ke komunitas gizi Bunda? Iya juga ya. Jadi mau ikut apa enggak? Nanti deh, Bunda pikir-pikir dulu. Sekarang Bunda mau masak. Laundry atas nama Ujang udah? Udah. Boleh lihat notanya? Jadi kurang 100.000 karena pakai yang ekspres. Iya. Masih. Ya, kayak ada yang ngikutin kita. Nggak ada. Ya udah. Laundrynya kurang 100.000. Berarti Kang Murad kurang 50.000. Udah dibayar? Udah. Berarti nggak kurang. Gue bersen ya buat Yuli? Iya. Nih paketnya. Makasih ya. Iya, sama-sama. Mari, Bu. Ya. Aduh, wah. Alhamdulillah. Wah, apa, Bibu? Ini. Sembako dari Bapak udah datang, Mbak. Ada kue sama terigu. Beras, mie, sama minyak. Alhamdulillah. Tapi nggak ada telur, Bab. Alhamdulillah. Bab, kalau nggak ada telur, berarti nggak ada lauk loh, Bab. Terus, gimana?
Bapak pinjem uang dulu deh, Bab, ya, sama Bang Ojak. Dikit aja, nggak usah banyak-banyak, buat beli telur doang. Ya udah, Bapak telepon dulu Ojaknya. Tisna, bikin gua bolak-balik. Bilangnya mau minjem duit tapi kagak jadi. Soalnya Yen tuh baik. Tadi aja beliin sarapan, kemarin bayarin laundry. Jadi Kang Tisna tuh merasa kebantu. Iya kali. Nanti lagi. Halo? Jak, maaf ngerepotin. Kata Yuli, boleh pinjem uang buat beli telur? Makanya kan tadi gua bilang, duitnya lo pegang aja. Yen? Ya, Mbak. Mbak ke tukang sayur dulu ya, mau bikin sayur sop. Iya, Mbak. Titip Anto ya, dia di kamar sih sama Atisna. Iya. Teh Yayan. Iya. Teh Yayan. Apa? Nengok. Apa? Bibu mana? Tukang sayur. Mangen. Ya enggak tuh. Beli sayur. Sayur asem. Bukan, sayur sop kesukaan Anto. Anto gak suka sayur sop. Sejak kapan Anto gak suka? Anto kan suka sayur sop. Jangan bilang gak suka sayur sop, ah. Kenapa? Nanti bibunya sedih. Anto suka sayur sop. Iya kan, Anto suka sayur sop. Kamu? Anto cuma bercanda. Iya. Dian. Iya. Anto mau nyusul bibu. Jangan. Udah di sini aja main sama Teh Yayan. Kemau. Gak mau. Tumben kamu gak mau main sama Teh Yayan. Terserah deh, atau mau main apa aja. Mau main mobil-mobilan boleh. Mau main tembak-tembakan boleh. Yang penting, atau jangan nyusul bibu ya. Yen. Yen. Ngomong sama siapa? Sama Anto. Antonya kemana? Anto mau di dalam. Istighfar, Yen, istighfar. Assalamualaikum. Salam. Kok dicuci, Bob? Emang kenapa? Kagak takut kesetrum. Kan listrik. Ya enggak lah. Orang kena hujan aja enggak apa-apa, masa dicuci doang kesetrum? Kalau kena genangan aman? Aman. Kalau kena banjir? Seberapa? Banjirnya semata kaki. Aman. Seleher? Kalau seleher mah jangan kan motor. Seorang-orangnya juga enggak aman. Kalau selutup? Aman sih harusnya. Lah, kok enggak yakin? Belum pernah coba soalnya. Coba dong. Enak aja. Kalau mati gimana? Lah, katanya aman. Iya, Bang Ojak jadi siapa, Ngkong? Iya. Udah janjian gue disuruh nganterin Kong lu beli buku doa sama zikir. Tunggu bentar. Ya. Kong, ada Bang Ojak di depan. Tunggu. Kong mau ke toko buku? Iya. Beli buku doa sama zikir. Iya. Buat apa? Gua udah banyak lupa doa sama zikir. Kenapa perginya sama Bang Ojak? Ojak nawarin nemenin. Kenapa gak ngajak Bobby? Lu kagak nawarin nemenin? Bobby gak tahu kok mau beli buku. Ojak aja tahu. Masa lu gak tahu? Yaudah ya Bobby temenin sekarang. Gak usah, udah ada si Ojak. Suruh tunggu bentar. Kong disuruh tunggu bentar. Oh,
Oh, iya. Bob, Ngkong lu dicerita. Cerita apa? Dia dimimpiin sama Ngkong Murot. Kata almarhum, disuruh banyak beribadah sama banyak berdoa. Oh, udah cerita? Kalau udah cerita, kenapa lu gak nawarin beli buku doa sama zikir? Bukan gak nawarin, tapi gak tahu. Habis Ngkong cerita mimpinya gak lengkap. Ngkong cuma cerita, disuruh banyak ibadah sama doa. Tapi Ngkong gak cerita. Kalau udah lupa banyak doa sama zikir. Kalau cerita, pasti Bobby udah nawarin beli buku doa sama zikir. Ayo, Jak. Bebe. Ya, Bob, jangan dulu ya. Terusin dah nyucinya biar sampai kinclong. Ya, lo ngajak hati-hati. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.